hasilnya juga tidak akan bagus ya. Mungkin kita uring-uringan atau apa, hasilnya kurang bagus. Nah, fokus kepada untuk hari ini kompetensi ya, uji kompetensi. Saya ngasih tip aja, bagaimana mengerjakan sesuatu itu, lakukan dulu yang mudah. Betul. Ya, apalagi ini soal ya, kerjakan dulu yang kita anggap bisa. Ya, yang kita anggap bisa, kita kerjakan dulu, baru berikutnya kita cari lagi yang mana yang kira-kira kita apa itu bisa kerjakan lagi. Seperti itu, ya. Terus waktu kita tidak dibatasi. Ya, waktu tidak dibatasi. Nah, tentunya ketika kita sudah selesai semua, ya sudah bisa kita untuk memverifikasi kembali ya, atau mengecek kembali. Jangan-jangan antara soal ya dengan jawaban, jangan-jangan nomornya berbeda. Ya. Nah, itu kita lihat kembali, atau kalau bahasa kerennya itu kita verifikasi kembali ya. Kita verifikasi kembali sudah pas atau belum. Gitu ya. Jadi materi-materi yang diberikan itu akan keluar. Dan saya sudah melihat di sini, ini cukup lengkap. Ya. Adik-adik sekarang ini cukup lengkap. Nah, nanti ketika adik-adik akan bekerja di luar sana juga seperti ini prosesnya. HP dikumpulkan, ya tas dikumpulkan, ya kan? Terus kemudian menghadap masing-masing. Terus jangan salah, biasanya di suatu proyek, walaupun di suatu perusahaan ya, suatu perusahaan, walaupun total apa itu soalnya itu sama, biasanya itu soal per soal itu tidak ini, misalnya soal nomor satu itu bisa diacak dengan temannya sebelah, gitu ya. Nah, misalnya.